طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين امين يا رب العالمين اخوتي في الله عزكم الله ووفقكم نشكر الله عز وجل ان يجمعنا في هذا لقاء، لقائنا الذي نسأله سبحانه أن يبارك فيه. وكذلك نسأله سبحانه وتعالى كما يجمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا في جنته. طيب يا إخوة، أه نلتقي بكم مرة أخرى، نتعلم سويا اللغة العربية من هذا الكتاب. yang uh, Ustaz arab ya yeah. kitab lisan arab insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab lisan arab ini yeah. وقادة, uh, ila الربia, ila الربia, yaitu unit yang ke keempat ya yeah. setelah kita belajar kemarin tentang uh, ismul isyarah ya yeah. ismul isyarah atau kata tunjuk ya hada alihi ya dalika tilka enam ya begitu juga kita pada ta'akhad nama ya ta'alaq bi bi dengan dhamir ya baik raisul fasl yarfa' yadahu raisul fasl Oh, di sini siapa ketua kelasnya? Nanti, belum pernah ketemu ketua kelas yang di sini, Mas Yudi. Mas Yudi, hadir kefaham Fajar. Mau jod ya, saya? hadir. Hey, hey, hadir. Fajar, Alhamdulillah. Fajar, 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 Rais al Fasal Fajar, Rais al Fajar, Tu ams, lakin al ya hari ini ya, Syekh Lantas siapa kak Mas Yudi? Eh, uh, uh, Fi Fi Darsin, Fi Darsin. Lamia la la Ti, Lamia Tiwa. Nah, eh, yang kiri Lamia Ti siapa? Lamia Taib. Nah. Taib. Nah. Kau sel faksel dia dia sendiri yang jadi ketua kelas atau atau ada teman yang lain? Dan ini kan A sama B ya. Benar ya. Dalam HIDI 1 kan A sama B ya. Kelas A sama B. Nah, saya. Yang kelas A ada ketua kelasnya, yang B harusnya ada ketua kelasnya. Ada dua ya. Siapa satu lagi? Enggak tahu juga, Mas Yudi. <tuh> <tuh> Lalam ya, Syekh. Maaf. Oh, Jazakallah khair. Man ya'rif, ya man ya'rif. Ya <tuh> لان لاني احتاج اليه طيب نبدا ان شاء الله هنا ننتظر هو او بعدين نكلمه اذا حضر يعني طيب ندخل نبدا يا اخوه في في درسنا الوحده الرابعه يا وكالعاده في هذا الكتاب لكل وحده يبدا fihi mufrodat. jadi setiap wahdah, setiap unit itu pasti dimulai dengan mufradat. Ya mufradat, setelah mufradat jumlah mufidah. Ya setelah mufradat antum masuk ke bagaimana cara membuat kalimatnya. Kemudian setelah itu kita belajar gramernya. Ya, kita belajar tentang uh, susunan kalimatnya. Nah, Baik, anak akra. وأنتم مستمعون أنا بقرأ أنتم مستمعون أنتم دنعركن يا ثم بعد ذلك يتبادل بعضكم بعضا في قراءة هذه المفردات طيب <applause> نبدأ بسم الله كتاب الحديث يا كتاب الحديث يا. معروف يا كتاب حديث كتاب التفسير يا. كتاب التفسير قلم علي يا asirut tuffah miftahul ghurfah. miftahus sayyarah. sayyaratul mudir ghurfatun naum sayyaratul is'af ya ghurfatul istiqbal jadi ghurfatul istiqbal jadi ini langsung ya jadi bukan ghul bukan ghurfatu perhatikan di sini Ya, ini perhatikan, ya. bukan gol, fatul, istiqbal, karena alif di sini, ya, atau ini, ini asalnya kan nih sukun, ya, kita jelaskan di sini. ini lamnya kan sukun ya dan dan ini alif yang ada di sini itu juga tidak berharokat ya dan sini juga sukun istiqbal ya sama-sama sukun baik maka yang e, sebagaimana kaidahnya kalau ketemu dua sukun itu kalau ketemu dua sukun, memperhatikan ini ada dua sukun. ya Ini ada dua sukun. Dia nggak bisa dibaca nih. Al Stikbal kan nggak bisa. Ya. Nggak bisa dibaca. Sedangkan ini alifnya adalah alif mausulah. Ya. Alif uh, hamzah wassal. Itu segimana caranya? Caranya adalah dengan menghidupkan huruf lamnya. Lalu dikasih harokat di bawah. Listikbal ya. List Baik. Ya. Jadi dari situ asalnya maka kita baca ghurfatu listiqbal. Ghurfatu listiqbal. Nah. Kemudian sayyaratul itfa. Sayyaratu al-itfa. Ini kenapa dibaca? Karena kenapa dibaca hamzahnya? Karena hamzahnya hamzah kopa Lihat ada kepalanya. Kalau ini kan nggak ada. Berarti dia langsung dibaca ke setelahnya. غرفة الإستقبال سيارة الإطفاء سيارة حديقة المنزل سيارة الشرطة حديقة الحيوان سيارة الأجرة لحم البقر لحم الغنم لحم الدجاج يا لحم الدجاج طيب ma'ana Man arada ma'ana Siapa yang ingin berpartisipasi, ya, siapa yang ingin mempraktekan latihan pengucapan, ya, fadbal atau angkat tangannya, nanti kita unmute, ya. Baik. Harus semangat, ya, harus semangat nih untuk coba baca-baca seperti ini. Latihan lidah, ya, latihan lisannya, agar biasa baca bahasa Arab. Mas Yudi, kalau ada, الأول نعم nah, يا شيخ حاضر إن شاء الله مصيري. بسم الله الوحدة مفردات كتاب الحديث كتاب التفسير قلم علي عصير التفاح مفتاح الغرفة مفتاح السيارة سيارة المدير غرفة النوم سيارة الإسعاف غرفة الاستقبال سيارة الإطفاء حديقة المنزل سيارة الشرطة حديقة الحيوان سيارة الأجرة لحم البقر لحم الغنم لحم الدجاج لحم الدجاج لحم الدجاج أحسنت ممتاز مسيودي ان شاء الله شكرا. ما الذي بعده؟ مسنور تفضل. حاضر سيد. حاضر طيب كيف الحال مسنور؟ الحمد لله بخير سيد. الحمد لله تفضل مسنور. طيب. كتاب الحديث، كتاب التفسير، قلم علي، عصير التفاح، مفتاح الغفار. Miftahu sayyarah, sayyaratul mudir. Ghurfatun naum, sayyaratul ista, sayyarat, sayyaratul isfa, sayyaratul is'af. Sayyaratul is'af, طيب. Ghurfatul istiqbal, sayyaratul isfa, sayyaratul itfa. Okay. Hariqatul manzil, sayyaratul syurqah. Hariqatul hayawan, sayyaratul ujrah. لحم البقر، لحم الغنم، لحم الدجاج، لحم الدجاج، طيب أحسنت ممتاز مستور جزاك الله خير وإياك أستاذ طيب تفضل الذي بعده مس أجس نعم أستاذ نعم تفضل كيف الحال؟ الحمد لله كيف الحال؟ ابدأ بسم, بسم الله الرحمن الرحيم وحدة الرابعة مفردات كتاب الحديث كتاب التفسير قلم علي عسير التفاح مفتاح الغرفة مفتاح السيارة سيارة المدير غرفة النوم سيارة الإسعاف غرفة الاستقبال آه، غرفة, سيارة... توليس. غرفة, غرفة الاستقبال غرفة الاستقبال سيارة الإطفاء حديقة المنزل سيارة الشرطة حديقة الحيوان سيارة الأجرة لحم بقر لحم غنم لحم, لحم الدجاج لحم ال... لحم ال... لحم غنم ال... لحم, ال... لحم, لحم الدجاج لحم الدجاج أحسنت أمس أجيس الله يفتح عليك طيب Aladiva ada ba'dahu Mas Rukyat, obal Mas Rukyat, Mas Rukyat, halberd, lam yakun mauju dan Mas Rukyat, lam yusma, suaranya enggak kedengaran Mas Rukyat. afwan Mas Ruki, afwan. Sautuku, sautuka yusma, ya, enggak bisa kita dengar nih suara antum. Baik. Nu'til fursah lil akhar, kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu ya Mas Ruki ya. Allah yabarik fik. Tafadhal Mas Mediona, Mas Sandi. Ini yang nomor dua. Nah. طيب مدير آه. ما آه، نعم. طيب آه، دور ما أولا ثم بعد ذلك مس أكتو تفضل. اه طيب آه، بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة المفردات الألف كتاب الحديث كتاب التفسير قلم علي عصير التفاح مفتاح الغرفة مفتاح السيارة سيارة المدير غرفة النوم. سيارة الإسعاف غرفة الاستقبال سيارة الإطفاء حديقة المنزل سيارة الشرطة حديقة الحيوان سيارة الأجرة لحم البقر لحم, لحم الغنم لحم الدجاج لحم الدجاج أحسنت أحسنت طيب بعده سأقته فضل بسم الله الرحمن الرحيم المفردات كتاب الحديث كتاب التفسير قلم علي عصير التفاح عصير التفاحة عصير التفاح عصير التفاح مفتاح الغرفة مفتاح السيارة سيارة المدير غرفة النوم سيارة الإسعاف

Lahmul bakor. Hmm. Lahmul ganam. Hmm. Lahmud dajaj. Lahmud dajaj. Ahsan tu, ahsan ma. Ahsan ma. Allah ibarik fikum ma. Ibarik fikum Baik. Baik. ya, Mas, Mas tadi bisa masuk nih. Allah Mas Rukiat. Nah Ustaz, udah kedengeran? Ah, bisa ya? Ya? ah udah, udah. Kelas. Yusma Sautuk. Ya, Ustaz. Bismillah. Ah. Mufradat. Mufradat. Kitab kita but kita hadis. Kita but tafsir. Qalamu aliyin. Qalamu mu'ali. Masiruk tufah. Miftahul ghurfah. مفتاح السياره سياره المدير غرفه النوم سياره الاسعاف غرفه الاستقبال سياره الاطفاء سياره, سيارة الاطفاء حديقة المنزل سياره الشرطه حديقه الحيوان سياره الاجره لحم البقر، لحم الغنم، لحم الدجاج، لحم الدجاج، لحم الدجاج سانتا مسروكيال ممتاز الله يبارك فيك طيب, آه. طيب نحتاج إلى رجل أخير إيه? للأخير طيب مس رينالدي تفضل Nah, Ustaz. Hmm. Ibda. al kita al hadis Mufradat. Kitabul hadith. Kitabul hadith. kita Kitabul kitabul hadith. Kitabul tafsir. Qalamu ali. Asiru al tufah. Mustahul gurfa. Instahu sayyara. Sayyaratul mudir. Gurfatul naum. Sayyaratul Is'af. Gurfatul Lissiqbal. Sayyaratul Itufa. Hadikatul Manzil. Sayyaratul Syurta. Hadikatul Hayawan. Sayyaratul Ujrah. Lahmul Bakara. Lahmul Ghanam. Lahmul Dajjad. Lahmul Dajjad. Ahsand. Ahsand. Baik. Nah. Allah ya barik fik. Baik ya jadi itu mufradat di majmuah tema ila ba ya ba itu ada uh, tiga huruf ya ini dinamakan huruf ini bukan isim ini bukan kata tapi huruf ya huruf yang memiliki makna ya jadi kalau dalam bahasa arab itu ya antum harus selalu ingat ini ya uh, al kalimah itu di sini kita tulis ya, ya al kalimah itu ada tiga, ya yang pertama fiqilun yang kedua ismun, yang ketiga adalah harfun. Ya, ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Jadi fi'l itu kata kerja, isim itu kata benda, harf ya huruf ya huruf yang dia memiliki makna. Itu kata dalam bahasa Arab. Ini kalimah ya. Artinya kata ya. Kata dalam bahasa Arab ada tiga fi'l, isim, dan harf. Dan di sini semuanya ada kan? Yang tadi Antum baca adalah isim, ya isim. Sekarang di ba itu harf, ada harf. Ada fi di situ, ya ada fi, ada ala dan ada min, ya fi, ala dan dan min. Kalau fi itu artinya di, ya atau di dalam, ya fi itu di atau di di dalam ala itu di atas dan min artinya adalah dari. Baik ya. Insyaallah واضح ini. Temanu di khilaf al-mufradat. Eh al-mufradat fi ajumalin mufidah. fi jumalin mufidatin. Ya kita lihat ya mufradat, ya mufradat mufradat yang sudah kita hafalkan kita masukkan ke dalam jumah, jumal, uh, jumal mufidah. jumal mufida ya, kalimat yang sempurna. يعني واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته آه. طيب الآن دوركم للقراءة قراءة جمل مفيدة ايه موجود أستاذ كيف الحال Alhamdulillah Nabi Khairin Ustaz. Khud salah satu arqam. Ana salah satu arqam ya, ambil tiga nomor ya. Ke bawah aja ke bawah. Nah, Ustaz. Bismillah. Jumalun mufidah. hamzah. Ahadza kitabut tafsir? Naam, hadza kitabut tafsir. Ahadza lahmul baqar? La, hadza lahmul ghanam. Ahadihi ghurfatun naum? Naam, hadhihi ghurfatun naum. Baik, masaris. Ma'ana lahmul bakar Lahmul bakar bi makna daging sapi, Ustaz. Baik, wa lahmul ghanam. Wa lahmul ghanam bi makna daging kambing. Baik, masyaallah, ghurfatun naum. Ghurfatun naum di makna kamar tidur, Ustaz. Al-ahsan. Hasan. Baik. Jazakallahu khairan masaris. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. ثم بعد ذلك مسمونيف no, مسمونيف نعم ساد no, رقم الرابع حتى رقم السادس كباوة بسم الله الرحمن الرحيم أذلك مفتاح السيارة لا ذلك مفتاح الجوالة أذلك سيارة المدير La tilka sajar tul mudardis, <hesitation> tilka madara satu, <hesitation> tilka madara satu muhammad naam, tilka madara satu muhammad, masyaallah. <hesitation> miftahul kunci mobil saat kunci mobil, miftahul jiwala <hesitation> <hesitation> kunci motor saat, kunci motor masyaallah seyaratul mudir uh, pimpin, uh, pimpinan, uh, pimpinan ini, direktur pimpinan pimpinan direktur sekolah, ada direktur sekolah di situ. Uh, pimpinan sekolah. Seyaratul mudir. Kita enggak nanya mudirnya, saya <laughs> oh, say, 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 oh, uh, mobil direktur, Dat. Mobil direktur. ya, mudir itu ya. pimpinan, bisa banyak ya nggak yeah. hanya nggak hanya sekolah mudir syarikah juga bisa itu pimpinan perusahaan namanya direktur ya, yeah, yeah. yeah. baik uh, madrasah Muhammad eh uh, sekolah madrasah tu Muhammad Sekolah Muhammad. Ya, yeah, sekolah Muhammad. Muhammad ismu rajul, ya. Yeah. Muhammad nama orang, jadi sekolahnya Muhammad, ya. Yeah. Yeah. Baik, jazakallahu yeah. khairan Mas Munif Ahsan. Yeah. Jazakallahu khairan,

طيب تفضل خذ ثلاثة أرقام من أم جانومر تفضل هذا كتاب التابسر بسرعة لا دي بجواره يا يعني سامبينج أين مفتاح السيارة يا أين مفتاح السيارة مفتاح السيارة في الغرفة أين كتاب التفسير كتاب التفسير على الرف أين كلام علي كلام علي على المكتب ما شاء الله أحسنت Tapi membuka sejarah mana? Nah, Mas Nurdin. Membuka sejarah, uh, dimakna uh, kunci mobil. Di luar Fil Di uh, di apa? Di ruangan ya bisa. Di ruangan, baik. di kamar bisa di ruangan, kan. type. Mm, ala raf, raf, ala raf. Ala raf di rak atau lemari ya? Atas. Ala, ala. ala di atas rak atau lemari Baik. Kola mu'aliyin. Kola mu'aliyin uh, uh pensil uh, pul atau pulpen Ali. Pulpen Ali, Masya Allah. Ahsan dah, Mas Nurdin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Baik, teman ba'dahu. Mas Aditya, Fadal. Nah, Ustaz. Fadal, Mas Aditya. Khud uh, salah satu Min man lahmul bakar min man lahmul bakar Naam. nah, nah. min man lahmul bakar lahmul bakar lahmul bakari minal mudarris hmm. min aina min aina anta ana minal matar ana minal matar aina minal matar ana 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 minal matar Nah

Bandara, uh, ana min al matar, min ana, ana min al matar. Uh, saya dari bandara, saya dari bandara. Kalau hujan apa bahasa Arabnya? Ma ma ma, ma malah robiyah min hujan. Hujan bermakna uh, matar, saya kata matar. Lihatlah intabi, ya intabi, al mat fita, intabi intabihu fi al mat fi al ta. Jadi, antum kalau nggak panjangkan itu, ya, dia akan jadi hujan. Artinya, ya, oh, ada nah. Al-matar. Uh, al motor, -al Matar. ada motor, kalau ada ya? Wali. Baik ya kalau al matar di hujan? Ya, jika jika ta ana min al matar jadi antum dari hujan hujanan mungkin. Ya. Aina min al matar. Ya, ana min al matar. Baik aina kitab ulugah. Tapi kitab ulugah mana ha? Mas Aditya mana mana bahasa sad. Kitab Kita bahasa. Fil hakibah. Hakibah tas. Fil uh, Di tas. Di dalam, Tidak, di dalam didalam. Didalam tas. Baik, Mas. Ahsan Tama ditiya Mumtaz. Allah barik fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Baik. Uh, Maladi ba'dahu. Maladi ba'dahu. Nu'id. No Mas Rianda. Tonton Mas Rianda. أعيد من الأول أهذا كتاب تفسير؟ لا أهذا كتاب التفسير؟ نعم هذا كتاب التفسير أهذا لحم البقر؟ لا هذا لحم الغنم أهذه غرفة النوم؟ نعم هذه غرفة النوم طيب أحسنت إن شاء الله ممتاز طيب لحم البقر ما معناه مصري عنده؟ لكن ثقيل طيب ما شاء الله الله يبارك فيك <سنوع> الذي بعده ما درهم درهم درما تفضل نعم طيب آه من ذلك مفتاح السيارة تفضل ذلك مفتاح السيارة لا dalika miftahul jawalah. Hmm. Atilka sayyaratul mudir. La. Atilka sayyaratul mudarris. Atilka maderosatu Muhammad. Na'am. Tilka maderosatu Muhammad. Baik, Mas Dirham. Ahsan, uh, miftahul jawalah. Apa maknanya? Kunci mobil, Ustaz. Miftahul jawalah. كنتي مطر موتور يعني مفتاح السيارة تقول موبيل مفتاح الجوال كنتي مطار طيب أحسنت مصدر هام الله يبارك فيك ثم الذي بعده مس منشاه شاه اه طيب تفضل مثلا منشاه اين مفتاح السياره اين مفتاح السياره مفتاح السيارة في الغرفة أين كتاب التفسير؟ كتاب التفسير على الراف أين قلم علي؟ قلم علي على المكتب طيب. قلم علي على ال... على المكتب على طيب مفتاح السيارة بمعنى كنتي موبيل كنتي موبيل طيب أحسنت ممتاز الله يبارك فيك مس درمان طيب والاخير مس عثمان تفضل تفضل مس عثمان عثمان سراج الدين حاضر مس عثمان حاضر استاذ طيب مس عثمان Min man lahmul bakar, lahmul bakri minal mudarris. Min aina anta, ana minal matar. Aina hmm. kitabul lughah, kitabul lughati fil haqibah. Masya Allah. Tema makna lahmul bakar. Daging kambing, set. Ana minal daging, matar. Daging sapi. Daging Mata, sapi. minal matar dari bandara. Tema daging kambing apa bahasa Arabnya? Uh, lahmul gonam. Lahmul gonam, ahsan unta jazaka mas usman baik ya perhatikan intabihu ila jumal mufidahuna ya kalau kemarin kita bertanya mahadha wa mahadihi wa madzalika wa matilka ya apa itu apa itu apa itu baik di sini bertanya dengan kata a Ahadza. Jadi jawabannya ima na'am, Kemarin juga ada yang udah kita singgung juga ya. Ima na'am, imala. Ya bertanya dengan a itu untuk memastikan ya. Maka jawabannya bisa naam bisa la. Sedangkan kalau ingin bertanya di mana itu pakai aina. Ya aina. Nanti jawabannya baru pakai fi atau pakai ala. Aina miftahus sayyarah, Miftahus sayyarah fil ghurfah. Dicocokkan dengan tempatnya. Ya. Al-harf, uh, uh, anda pilih harfnya uh, bi, uh, bil kalimah al-munasibah. Ya. Anda melihat nanti dengan kata yang cocok dengannya. Ya. Kalau ghurfah, dengan fi. Ya, fil ghurfah. Ya, miftahu sayyarah fil ghurfah. Miftahu sayyarah ala raf misalkan. Ya, ma'ala ya raf raf huwa ala nah, fi ala dia di atas rak dia bukan di dalam raknya baik kemudian bertanya dari mana atau dari siapa ya dari siapa daging sapi ini maka ini mimman mimman ya minman gitu ya Nanti sini supaya jelas, supaya jelas ada min min man ya. Kalau enggak nanti ketika tulisannya ya akan seperti ini. Ya. Langsung min man. Tapi supaya jelas ya kalau ini kan min-man, dia berhenti bertasydid di mim ya. ya nanti bertasydid di di mimnya ya mimman mimman baik baik tapi supaya jelas dipisah ya man ya man lah mulbakor nah maka jawabannya juga pakai pakai min lahmul bakar minal mudaris ya lahmul bakar minal minal mudaris Ya, jadi tanyakan Pak kalau antum ingin mentakid, kalau ingin bertanya nggak tahu sama sekali mah ada. Ya. Ada kitabun, man hada? Ya. Ada mudaris. Baik. Tapi kalau antum ingin bertanya, antum ingin memastikan pakai a. a ada mudaris. Ada se aha dihi sejarah. Ada kitab. Aha ya. dihi sejarah mudir. Ya pakai itu. Atau atilka madrasatu Muhammad. Kalau ingin bertanya di mana pakai aina. Ya, aina al-mudarris, aina kitabul lughah, aina kitabut tafsir, aina sayyaratul mudarris, ya. Kalau ingin bertanya dari siapa, antum dapat ini dari mana ya? Mimman lahmul baqar, mimman miftahu sayyarah, mimman hadhihi sayyarah. Dari siapa antum dapat mobil ini? Gitu. Baik. Oh, iya. Sama uh, Undoro ila qawaid nahwi ini gramernya ya, kita lihat susunan kalimatnya. Di sini kita pilih dulu Mas Ferdiansyah. Mas Ferdiansyah, Mungkin kin takra lana Mas Ferdiansyah, faddal. Su uh, dikerasin suaranya. Qawaid nahwi. Kaidah nahwu. Satu Kosa kata dibagia, di atas bagian alif dalam bentuk ilofah, yaitu penggabungan dua suku kata. Dua. Untuk menggabungkan dua suku kata, yaitu kata yang pertama disebut mudof, mudofun. Maka, hmm. A. Tidak boleh berharokatan win. B. Oh, ya? Tidak boleh memakai alif lam. Hmm lihat contoh di atas seperti kata kita but tafsir oleh Ali lahmul bakor hmm. sedangkan c sedangkan kata yang kedua disebut mulaf ilaih pun ilaihi harus majerur. salah satu tanda jar adalah berharokat kasroh lihat contoh di atas seperti kata kita but tafsiri qalamu aliyyin lahmul baqari. Baik. Kita kita pahami dulu. Kita pahami dulu dua poin ini. Baik, jazakallahu khair Mas Ferdiansyah. Baik, kita lihat ya. Wa'idun nahwi kaidah nahwu Yang pertama, di kosa kata di bagian A dalam bentuk idhafah. yaitu penggabungan dua suku kata. Sudah ya di sini teman lihat ini namanya iltafa ya ini nama bentuk katanya adalah ya, al -idhafah. lihat ada du, penggabungan dua suku kata jadi iltafa itu penggabungan dua suku kata maknanya jadi, uh, jadi dia seolah jadi satu kata gitu ya tapi dia asalnya adalah dua suku kata kita bull hadis ada kitab, ada hadis, ada kolam, ada ali, ada miftah, ada ghurfah. Ada syarah, ada mudir, ada syarah, ada isaf, ada sayarah ada ilfa ada syarah, ada syurtah. begitu seterusnya. Ya. Jadi asalnya dia ada dua suku kata tapi membentuk satu makna. Dia dia dua suku kata tapi membentuk satu satu makna. Itu namanya idhafah. Baik. Kembali lagi ke sini. Baik, oh, ya. Itu namanya idhafah Kemudian, eh, beliau mengatakan, untuk menggabungkan dua suku kata, yaitu kata yang pertama disebut mudhaf. Ya, kata yang pertama itu disebut mudhaf. Kata yang pertama disebut mudhaf. Ya, ini yang pertama. Kata yang pertama disebut mudhaf, sedangkan kata yang kedua itu disebut mudhafun ilai. Ya, mudhaf dan mudhafun ilai. Baik. Kalau kita lihat contoh kitab tafsir di sini, maka yang kitabnya dialah mudhafnya. Ya. Maka kata yang kedua tafsirnya dialah mudhaf ilaihnya. Ini dulu yang harus dipahami. Ya, coba kita lihat ke atas. ya. Kita contoh asir tufah. bedakan warna Yang hijau itu mudaf ya. Yang merah itu mudaf. Baik, miftah. Miftahus sayarah, misalkan. Maka ini mudhafnya. Ini mudhaf ilaih. Baik. Gurfatun naum. Maka ghurfah mudhafnya. An naum. Itu mudhaf ilaih. Asir tufah. Asir mudhaf. Atufah mudhaf ilaih. Jadi kita bedakan dulu ini. Ini namanya idhofah ya. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Baik. Setelah kita mengetahui mana mudhof mana mudhof ilaih, baru kita lihat aturannya. Yang pertama, aturan untuk mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Yang kedua tidak boleh alif lam. Baik. Jadi mutaf itu nggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Jadi kata yang pertama ya kata yang pertama ini, nah, dia nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Kalau isim itu kan asalnya kalau nggak tanwin dia kau alif lam. Misalkan saya rotun, saya rotun, saya rotun kan dia bertanwin. Atau kalau seandainya kita pakai alif lam, tanwinnya hilang. sayyaratu Ya, sayyaratu Tapi kalau di mudhaf, ya ketika dia isim itu menjadi mudhaf, maka dia nggak boleh sayyaratun, tapi dia harus sayyaratu. Walaupun dia nggak pakai alif lam, karena dia juga tidak boleh pakai alif lam. Perhatikan kolamu. Dia nggak boleh tanwin. Nggak boleh juga ada alif lam. Perhatikan lahmu nggak bertanwin, nggak pakai alif lam. Baik. Sekarang kita lihat mutaf ilaih. Kita lihat mutaf ilaih. Kata yang kedua, suku kata yang kedua. Mutaf ilaih boleh tanwin, boleh alif lam. Baik. Jadi aturan yang ada di mutaf ini boleh sama dia. Ya, mutaf ilainya boleh tanwin, boleh alif lam. nggak ada. Uh, yang nggak boleh itu cuma mutaf nya boleh tanwin, boleh alif lam. Namun aturan yang berlaku di motovileh hanya satu, yaitu apa? Dia harus majrur namanya. Dia harus majrur. Majrur itu mudahnya adalah berharokat kasroh. Ini dulu yang harus untuk pahami. Ya, majrur itu berharokat kasroh. Ini tanda asli dari majrur adalah dia berharakat kasrah. Walaupun nanti ada tanda-tanda yang lain ya. Ini di sini beliau katakan salah satu tanda kan. Tandanya majrur atau tandanya jar adalah dia berharakat kasrah. Nanti akan ada tanda-tanda lainnya. Namun yang gampang sekarang ya. Supaya anda pusing. Antum tahu aja satu tanda dulu. Karena itu tanda aslinya. Yaitu dia berharakat kasrah. Maka kita lihat kitabut tafsiri lahmul baqari. Ya. Dia boleh alif lam. Dia boleh alif lam. Dan dia boleh tanwin. Ya. Namun dia harus di bawah harokatnya. Ya. Dia di bawah harokatnya. Sedangkan mudhaf, mudhaf itu tidak ada berpengaruh dengan harokatnya. Ya. Dia nggak ada hubungan sama harokat ya mudhaf nanti dia bisa fathah dia bisa dhammah dia bisa kasrah sedangkan kalau mudhaf ilaih dia harus kasrah 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 huna, ada su'al ya ikhwah ada pertanyaan enggak antum nih Pusing nanya ya ya karena antum keluar dari kelas tapi tanpa memahaminya Riki yang ingin bertanya, foto di kolom chat ya. kalau uh, Anda ingin bertanya. Fadol, Mas Riki. Set. Hmm. Uh, mau tanya yang terkait kasronya, uh, hmm. Itu ada yang kasro ten, ada yang kasro saja, uh, hmm. Perbedaannya itu gimana, Ustaz? Baik. Kalau perbedaannya adalah di alif ya. ya, tanwin itu. Tulis ini ya. Tanwin. atau anggap bagus saja tulisannya ya tanwin itu dia bertentangan dengan alif lam ini nggak boleh ada dua-duanya kalau ada alif lam nggak boleh tanwin ya kalau ada tanwin nggak boleh alif lam jadi kalau kita lihat sini ali kan nggak ada tan nggak ada alif lamnya maka dia tanwin ya tafsir ada alif lamnya maka dia nggak boleh tanwin jadi hubungannya di situ bukan di mudhof atau mudhof ilaihnya. Gimana Mas Riki? Baik, Ustaz. Insyaallah sudah paham. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Allah barik fik. Kemudian Mas Munif. Oke. Mas Munif. Untuk yang mudhof ilai itu tanwinnya itu tanwin harus tanwin kasrah ya tadi ya. Atau juga tanwin dhammah, Ustaz? mudhaf Ya, Hasan. Ah, itu dia harus kasroh sini. Hmm. aturannya. Dia berharokat kasrah. Ya, dia berharokat kasrah. Itu gampang yang sekarang. Nanti uh, ada kata-kata yang dia harusnya itu dia majurur namanya. Oh. Tapi majurur itu asalnya dia kasrah. Oh, gitu, ya. nah. Ada nanti kata-kata, beberapa kata yang majrurnya bukan dengan kasroh, tapi nanti aja, itu pengecualian saja. Oh, iya. Intinya rata-rata, nanti -rata, melihat contoh di atas, ya kita lihat contoh ke atas, ya nah, kita lihat di situ mutawafilahnya semuanya di kasroh kan, hmm. hadits, adi, urfa, mudir, isaf, ya, nanti melihat semuanya itu di kasroh kan, kenapa dia kasroh? Karena dia mutawafilah.

Taib. Nanti kita lihat di latihan ya, antum paham atau tidaknya. Nah, ini kita bingung. Kalau kalau nggak ada yang bertanya, bisa jadi paham semua atau tidak paham semua takutnya. insya Allah, di sini paham semua insya Allah. Baik ya, itu aturan dari idofah ya. Dua penggabungan dua suku kata membentuk satu makna ya, itu idofah. Jadi kalau mudhaf aturannya dua, nggak boleh tanwin, nggak boleh, nggak boleh tanwin dan nggak boleh liflam. Sedangkan di mudhof ilaih aturannya satu, dia kasrah. Gitu aja. Dia boleh tanwin, dia boleh lam kalau mudhof ilaih. Suku kata yang kedua, dia boleh tanwin, dia boleh lam tapi dia harus kasrah. Baik. Sekarang yang uh, poin yang ketiga, man yaqra' lana. Fadhal Tunggu, tunggu. Mas Nurdin ada yang bertanya dulu padan Ustaz uh, afwan hmm. untuk memahami uh, kapan kita harus mudof itu bagaimana Ustadz kan kalau di sini kan ada uh, untuk contoh ini ada kalimat sempurna di sini kan jumalun mufidah jumalun mufidatun hmm. kalau tidak ada harokat kan biasanya kita pasti ah, ini jumalun jumalun mufidatin au jumalun mufidatun gitu kan hmm. itu hmm. untuk memahaminya bagaimana Ustadz Masya Allah sant, ya. Kalau jangan matikan dulu suaranya, biar biar ini. Jumalul mufidah itu dia sifat e, dan mausuf namanya. Karena arti sebenarnya Jumalul mufidah adalah kalimat yang sempurna. Jadi e, gampang ya. Kalau dia berarti yang, berarti dia bukan mutaf mutaf ilaih. Kalimat yang sempurna. Jadi mutaf mutaf ilaih itu apa? Mutaf mutaf ilaih itu adalah dua penggabungan dua kata membentuk satu makna yang artinya bisa li bisa min Apa arti li? Mas Nordin. Kepunyaan. Kepunyaan untuk eh, bagi siapa gitu ya. Kalau min? Min dari. Dari. Maka ketika kita lihat kita but tafsir. Ya, kita but tafsir ini. Ya, ada kitab ada tafsir. Berarti artinya adalah kitabun lit tafsir. Hmm. Kitabun lit tafsir. Kitab untuk tafsir. Hmm. Gitu. Kalau lahmul bakar. Artinya adalah lahmun minal bakar. Oh, ya. Yeah. Ya, daging dari sapi. Daging dari sapi. Contoh yang lain kita lihat. Gurfatun naum. Berarti dia gurfatun lin naum. Kamar untuk tidur tidur. Baik. Miftahuh sayyarah sama miftahun lis sayyarah. Sayyaratul mudir. Sayyaratun lil mudir. Mobil punyanya gu eh, atau mobil punyanya pimpinan atau direktur. Nah, itu itu gunanya idhafah. Ya, itu gunanya idhafah. Jadi ketika antum bilang benda ini punya siapa atau untuk siapa atau dari apa? Gitu. Maka kita pakai dari, susunan kata idhofah, ya susunan kata idhofah. Sedangkan jumlah mufidah, dia bukan susunan kepunyaan atau dari, dia adalah mufidah itu artinya dia menyifati jumlahnya kalimat Sebenarnya. yang dia pakai Rasa. yang yang sempurna, gitu. Ya nah, itu gampangnya seperti itu. Nanti Insya Allah uh, antum uh, dengan latihan-latihan kita akan muncul sendiri ada ada ada, ada sendiri rasanya, gitu saya ini saat ya rasa ya iya bahasa, yeah, bahasa, yeah. bahasa terus pakai rasa mas nurdin iya yeah. nah insyaallah ya siap siap insyaallah nah, tair, jadi, ya. jadi mufidatun ini naat ya ustadz ya. ya naat nah, ya. dia sifat amin ya, yeah, insyaallah ya yeah, faim faim ustadz faim ta taib allah ibarik fiq mas nurdin ya kita baca poin yang ketiga Fadal Mas Arga, Bismillah. Kosa kata di atas bagian ba fi ala min adalah termasuk huruf jar yaitu menjarkan isim yang di depannya. Salah satu tanda jar adalah berharokat kasrah. Lihat contoh pada kalimat yang sempurna bagian ba seperti kata fil ghurfati adalah maktabi minal mudarrisi. Baik, Hasan jazakallah khairan Arga. Baik, yang ketiga, ya, tadi idhofah ya. Sekarang kita belajar tentang huruf jar. Ya, ini namanya huruf jar. Huruf jar. Ya. Apa itu huruf jar? Huruf jar yaitu menjarkan isim di depannya ya menjarkan isim di depannya maksudnya adalah majrurkan sebagai seperti uh, Mutafileh kan dia majurur maka salah satu fungsi atau bukan salah satu fungsi fungsi huruf jar adalah menjrurkan kata setelahnya ya dan salah satu tanda jar adalah kasrah sama seperti Mutafileh ya mudhofilah mutafi itu kan majrur salah satu tanda jar adalah kasrah ya itu ingat dulu itu itu dulu yang antum harus ingat majrur itu kasrah majrur itu kasrah ya baru nanti uh, seiring uh, belajar terus belajar terus nanti aku, antum akan temu majrur itu tidak tidak hanya kasrah gitu ya namun tanda asli dari majrur itu adalah kasrah jadi ingat saja majrur kasrah maka kalau seandainya kata jar ini ya masuk ke dalam sebuah isim maka isimnya langsung majrur dan majrur itu kasrah gitu ya. Baik. Contoh. Di sini ada tiga yang dibawa dibawakan Ustadz Masud ada tiga di sini ada kata min, ada kata ala, ada kata fi. Baik, kita lihat bagaimana min masuk ke mudaris. Antum nih. Ada min, ada mudaris. Ya, ada min, ada ada al-mudaris. Minal Mudarisi, minal Mudarisi. Asalnya kan al Mudarisu, asalnya kan dia Mudarisu. Ketika dia dimasuki huruf min, dia menjadi Mudar Mudarisi. Yang memperhatikan harokat kasrohnya. Dia jadi Mudar Mudarisi, minal Mudarisi. Baik, sama dengan al Maktab, al Maktab kan asalnya al Maktabu, ya. Lalu dia dimasuki huruf ala. Maka dia menjadi alal maktabi. Ya. Baik. Kemudian antum lihat gurfa. Gurfa asalnya gurfatu. Dimasuki huruf fi. Maka dia menjadi gurfati. Baik. Maka kita lihat di sini. Contoh di ba ya. Ya. Jumlah mufidah. Ya, di sini kita lihat v. Uh, Antum melihat di sini ada v. V. Maka dia jadi Gurufati. Ala Rafi. Ala al maktabi ya kemudian Amin uh, min al mudarisi ya min al matari baik. fi al haqibati baik ya nah, visual tentang huruf jar jadi di kita di sini ada dua majrur ya dua majrur yang pertama adalah mutafile. Majrur yang pertama adalah mutafile. Majrur kedua adalah kata yang ada setelah min, ala, dan dan fi. Atau yang dinamakan dengan huruf jar. Baik, fi Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. izin pertanyaan, Ustaz. Uh, saya agak bingung dengan, dengan min sama mina, gitu, Ustaz. Kenapa bisa berubah jadi mina, muda enggak Kenapa nggak min, gitu, darinya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Di sini per, perhatikan kenapa dia bukan min, tapi dia mina. Asalnya adalah asalnya adalah minal asalnya dia min ya kenapa dia baca mina karena min dan setelahnya dalam sukun bagaimana cara kita baca yang nggak mungkin minul nggak bisa, minul nggak bisa dibaca seperti itu. Maka huruf yang pertama harus dikasih harokat. Orang Arab untuk khusus min, ya harokatnya dia kasih fathah. Ya, sehingga dia menjadi minal mudaris. Ya, bukan asalnya min itu berharokat eh, mina, bukan. Itu karena masalahnya di sini. Ini di sini sukun, nggak bisa kita baca. Beda kalau seandainya di sini bisa dibaca, gitu. Kalau sana bisa dibaca, misalkan eh, Min Mu Min Muhammad, maka dia akan tetap Min. Kenapa Min? Karena Mu bisa di, dibaca, ya Min Muhammadin. Sedangkan yang di atas dia sukun dan ini sukun nggak bisa, sehingga harus ditambah diharokati ya di sana harus dikarakati dengan fathah. Baik Mas Wahyu. Ya, baik saat, kalau saya bacanya min al mudarisi boleh juga enggak Ustaz atau gimana? Baik. Atau harus tetap minal? Nah, kalau dibacanya min antum stop. Misalkan min al mudaris gitu bacanya. Min al mudaris. Cuman ya. ya cuman orang Arab dia membaca itu nyambung, enggak 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 stop. Oh gitu, saat, ya kecuali mikir ya kecuali ketika kita ngomong misalkan uh, Mas Wahyu misalkan kita, kita ditanya misalkan miman lah mul bakar terus anda bilang e, lah mul bakar min anda berhenti situ kan karena mikir mm -hmm. al mudaris nah gitu bacaannya mm -hmm. min berhenti kalau berhenti baru bacanya al mudaris tapi kalau disambung itu nggak boleh dibaca min al mudaris langsung minal mudaris baik Mas Wahyu baik Ustaz. Pak paham tuh. Alhamdulillah. Harus Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Mas Wahyu, ada pertanyaan lain? Cukup pusat. Eh, insya Allah, Allah ibarik fik. Soal akhir, ya, ikhwah. Kita ambil latihan ini, tadribul awal, Suma uh, nakhtimu ya. Baru kita uh, ini. Agar anak Pak tahu antum sebelum tinggalan kelas sudah sudah paham. Fadal, man arada yashtarika ma'ana falyarfa' yadahu. Yang belum mana nih belum. Arinaldi dulu. Mas Rinaldi? Nah, Ustaz. Nah, kelas. Nah, kelas? Oke, okay. Oh ya. Fun. Coba yang lain dulu ya. Yang lain siapa yang ini yang belum nih? Mas Riki. Mas Riki, korak atau Mas Riki? Belum, Ustaz. Belum, ya. Baik, baik ya. Lihat, kita baca di tadibul awal. Ya, adi fil kalimataini ma'asyakli kama fin namudaj. Ya. Gabungkan atau idafahkan ya dua kata dengan ngasih syakli. Syakli artinya adalah dengan memberikan harokat. Jadi nggak boleh dimatikan kalau di sini. Ya, syakli kama finnamu Seperti contoh. Kita lihat di sini contohnya ada kolam. Ada rosos. Maka dia menjadi kolamu rososin. Ya, kolamu rososin. Contoh kedua. Ada kitab ada al mudarisu al kitabu al mudarisu maka mudhaf aturannya apa enggak boleh pakai alif lam maka hilang di sini alif lamnya ya kitabu al mudarisi ya perhatikan harakat Baik Mas Riki Musta'id Baik Baik awal Al-Hakibatu Al-Madrasah. Al-Jawab. jawab Hakibatu Al -jawab. Al-Madrasati. Hakibatu Al-Madrasati. Kalau disambung langsung coba. Hakibatul Madrasati. Hakibatul Madrasati. Ahsanta Mumtaz Masriki. Allah yubarik fik. Baik. Tumalladhi ba'dahu. Siapa yang belum nih? Mana nah minta yang belum ya? Isyak Firga. Hadir. Hadir Ustaz. Nah, fadhal Mas Isyak Firga. Rukmu Thani. Rukmu Thani. Al-Masnu Sayyaratu. Al-Masna'u. Al-Masna'u -say Al Alif, alif perhatikan. As-sayyaratu. Oh, yeah. As-sayyaratu. Al-masnu as-sayyaratu. -as sayyaratu, as -sayyaratu. -masnu, as as -sayyaratu. masnu as sayyaratu as-sayyaratu. Al as -sayyaratu. al ya. Di sini al-masnu ya. Al-masnu. Al-masnu as-sayyaratu. Al-masnu as-sayyaratu. Al as Perhatikan mudhaf, aturan mudhaf apa? Tidak boleh. Alif lam. Oh iya, Ustaz. Al Ulang. almas nu saya -ya roti ya, Ustaz. Ya, saya -ya rotinya ada benar, cuman mudhof enggak boleh ada alif lam. Coba antum hilangkan alif lamnya. Masnu saya -ya roti. Perhatikan ini Mas uh, ini. Siapa Isyaf? Masna. <tuh> Masna. Masna. Hmm. Tadat dibaca. Bukan masno, tapi masna. Ya. Nah, oh yes, fantastic Nah, nggak apa-apa. Masna saya roti. Masna diharokatkan, jangan dimatikan, jangan masna. Tapi ada harokatnya itu. Masnau. Masnau saya roti. Masnau saya roti. Diulang. Masnau saya roti. Baik ya. sent Baik tapi paham ya mas Ishak ya iya Ustaz, cuman maksudnya nah, kurang ini ya nggak uh, apa-apa itu tuh di awal biasa ya biasa yang penting latihan terus uh, jadi masnau as roti as -sayyarati. kalau kita berhenti masnau as roti kalau kita lanjut masnau as roti apa arti masna Masna artinya adalah pabrik ya, pabrik mobil artinya. Pabrik. Mas, masna artinya adalah pabrik, tempat produksi mobil, tempat produksi mobil. Baik, Hasan eh, Tama Syaikh Firga, Allah ibarik fik. Baik, Ustaz. Baik. Kemudian Mas Aziz. Nah, Ustaz. Kembali, nomor Khatamun Hadidun. Hadidun. Hmm. hmm. Khatamu hadidin. San. Khatamu hadidin. Khatamu hadidin. hadidin. Ma mana khatam? Uh, khatam. Uh, selesai. Selesai. Khatam selesai. cincin. 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 Um. cincin dari besi. Khotam hadid itu. Besi. khatam itu cincin. Hadid itu besi. Baik, Hasan da. Barakallahu fik, Mas Aziz. Ah, fikum barakallahu ustaz. Baik, ladhiba lahu. belum. Mas Elias. Babun masjidun. Oke. Babul Masjidin. Itu nggak ada nggak ada nggak ada alif lamnya. Babu ba babu masjidin. Babu masjidin. Ahsanta Mas Elias. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khair. Baik, alladzi ba'dahu Ridwan. Ana Ustaz. Tafadhal. Rasmul Khamis. Bismillah. Kitabun at-tarih. Hmm. Kitabut tarihi. Kitabut tarihi. Ahsan. Ahsan. Apa makna tarikh? tarikh? Tarikh. Tarikh. Islam. Tarikh. Hmm. Tarikh bimana? Tarikh mana sejarah? Oh ya, sejarah. Okay. Sejarah. Mumtaz, Arsanda Mas Ridwan Barakallah Fik Wa Fik Barakallah Tumal Lazi Ba'dahu Mas Wahyu Mas Wahyu, Iya, baik Ustaz Ad-Dinu Al-Islam Dinu Islami Nah, kalau kalau ada alislamnya dibaca. Oh, dinul islami. Nah, kalau lis itu kalau dia Hamzahnya Hamzah wasal ini kotak nih. Oh iya, di ah. apa sih? Dinanul islami. Dari mana nanya? Hmm. Dinul, dinul. Ah dinul, tohir. Ah dinul islami. Masyaallah santa Mas Wahyu dinul islami ya dinul islami ahsan ta din ma mana din agama ustaz agama barakallahu fik mas wahid fik barakallahu baik mas rianda fadhal fadhal Hmm? Siwaru zahabi. Siwaru zahabi. Siwaru zahabi. Mana siwar? Gelang. Siwar itu gelang. 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 Oh gelang. Gelang dari emas. Emas. Ya, gelang dari emas. Toya. Asal tak masuk di anda. Baik, Pak Tia Ya, tinggal dua. Fadol siapa lagi? Yang udah juga nggak apa-apa ini. Ini Mas Darman Syah, Mas Darman Syah, Fadol. Hmm. amin? Az-zakatu al-fitru. Hmm. Zakatul fitri. Zakatul fitri. Az-zakatu al-fitru. Zakatul fitri. Apa makna zakatul fitri? Zakat fitri ya. Iya, zakat fitri ya. Udah bahasa Indonesia ya. Luka Indonesia, baik. Barakallah fit, Masal Masjed, Zakalah Kiram. Kebakaran, Mas Rinaldi akhir, Fadl. Ntar siapa? Kalau muntas tabburati, kalau muntas tabburati, kalau muntas burati, kalau muntas burati, mana kalau muntas burati Mas Rinaldi? Pulpen, papan tulis, set. pulpen, papan tulis. Ya, papan tulis pakai pulpen? Eh, pulpen uh, ya, ah, kong, kong. Untuk papan tulis, untuk pakai apa? Masa pakai pulpen? Eh, spidol dad. Pido, tuh Enggak <g Holla>. apa-apa. Sesuaikan dengan bahasa Indonesia kita ya. Nanti bingung orang untuk minta pulpen untuk apa okay. tulis ya. Baik. Ya kalau musabbara bi makna spidol untuk menulis ya spidol. Taip. Whiteboard ya. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fik Mas Rinaldi. Lebih ya, kuah, eh, ada. eh, ma, alam nafi, Ada sabah, ya, insyaallah dirasah mumtiah ma'akum ya pelajaran yang sangat menyenangkan bersama antum sekalian ya wala tansau murajaah jangan lupa murajaah murajaah ya jangan lupa untuk murajaah terus ya mufradat okay. sebelum kita tutup ini ada yang bertanya Mas Aris Tolong Mas Aris Mas Soal Mas Sudah hidupkan mic ya, eh, atau langsung tanya aja. Oh ya, enggak, Assalamualaikum, Ustaz. Wa'alaikumsalam. Uh, izin bertanya, Ustaz, di akhir. Uh, hmm. Ketika kita ingin membuat kalimat yang berupa mudhaf mudhafun ilaih, Ustaz, hmm. Hmm. di bagian mudhafun ilaihnya, Hmm. Uh, adakah ketentuan kapan kita menggunakan alif lam ataupun kita menggunakan tanwin Ustaz? Seperti nah, tadi taip. di tadrib uh, nomor 4 contoh nomor 4 ada kata babun dan masjidun. Hmm. bolehkah kita membuatnya dengan babu masjidin atau hmm. babul masjidi Ada taip. aturan khususnya enggak Ustadz Masya Allah Hasan, ya pertanyaan bagus. Jangan dimatikan mic dulu ya. Nah, Ustaz. Jadi kalau aturan itu bukan sebenarnya bukan aturan mudhaf atau mudhaf ilaih. Itu aturan semua isim ya aturan untuk semua semua isim kapan isim itu menggunakan alif lam atau tidak ya kalau menggunakan alif lam berarti dia ma'rifah ma'rifah itu apa ma'rifah itu dia sudah diketahui antum sudah paham tuh apa yang sedang dibahas beda sama nakirah beda satu kalau nggak pakai alif lam berarti kita nggak tahu lagi bahasa apa uh, yang benda mana yang sedang kita bahas contoh misalkan Babu masjidin, babu masjidin pintu masjid. Antum lagi tidak membahas pintu masjid yang mana. Yang penting pintu masjid. Maka nggak usah pakai alif lam, babu masjid. Tapi kalau seandainya antum ingin membahas pintu masjid yang itu, baru di situ antum pakai alif lam, babul masjid. Ya, babul masjid. Jadi sama. Kalau misalkan kita bilang madrasah. Ya. Madrasatun. Kalau kita bilang matros satu seperti ini saja, berarti sekolah. Ya kita bahas sekolah, nggak sekolah yang mana. Ya. Sekolah aja kita bahas. Tapi kalau antum pakai al madrasah Pakai alif lam. Al tuh. Berarti yang kita bahas, antum yang yang dibahas antum sudah tahu sekolah itu gitu. Ya. Bisa dipahami Mas Aris. Ha, alhamdulillah. Saya... Nah, kalau Bisa. bahasa Inggris kan kalau pakai bahasa Inggris kan pakai ini. The, gitu The. ya no, nah. kalau enggak berarti dia enggak di kita lagi tidak membahas uh, benda tertentu kita ya bahas pintu masjid saja kita cuma bahas sekolah secara umum gitu loh tapi kalau udah pakai alif lam kita dan lawan bicara kita sudah paham sekolah mana yang dimaksud seperti itu no, right. nah ada apa ada uh, apa masih bingung mas aris Alhamdulillah sudah paham Ustaz. Namun ya. kalau untuk nama orang Ustaz tanpa dia dilekati dengan alif lam berarti kita sudah tahu gitu ya Ustaz. Iya, makanya karena itu Muhammad enggak perlu pakai alif lam. Naam. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yak jazakallahu. Baik ya, ya ikhwan, alhamdulillah. Baik, nah nanti mudarsana di hadza liqa masyaallah. Ya, la tansu muraja'ah, jangan tuh harus latihan terus, muraja'ah terus ya supaya cepat bisa bahasa Arabnya sampai tadi Ana bilang sampai ada zauknya ada zaukul Arabi ada taste nya ada rasanya gitu jadi sehingga tuh langsung tahu kalau baca ini nih itu itu memarosah saja banyak ya jadi intinya bahasa Arab itu teori dan memarosah ya teori dan latihan teori dan latihan itu harus tuh. dan hafalan mufradat jangan sampai lupa untuk menghafal mufradat jazakumullah khairan jazakumullah khairan kathira uh, nastamtiu إن شاء الله نلتقي بكم مرة أخرى في لقائنا القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نختم درسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك.